lanjut lagi kuliner Aji yang terakhir di Semarang malam ini. Kita tutup dengan martabak manis yang legend juga di Semarang. Aji lagi di Kue Pukis ke Bandung, Tin Tin Lai. Nah, ini menunya nih. Nah, ini dia martabaknya. Langsung kita akan coba. Langsung coba ya teman-teman, martabaknya. Tadi martabak ini aku beli 110.000 ya teman-teman. Langsung kita coba ya. Kejunya kerasa, rotinya empuk juga. Kue Pukis dan Kue Bandung Tin Tin Lai ini ada di daerah Tamrin 67 Asahipoto, seberang restoran Ngelaras Rasa. Tapi ini tidak buka cabang di mana-mana teman-teman. Untuk bukanya itu jam 5 sore sampai setengah 11 malam teman-teman. Jadi memang harganya mahal teman-teman, tapi ada harga ada rupa lah ya. Menurutku harga mahal tapi rasanya enak, sangat worth it lah. Dan uniknya lagi, kalian kalau beli martabak di sini itu harus menunggunya di mobil. Karena efek pandemi corona ini, yang jual itu melakukan protokol sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi kita hanya nunggu di mobil aja, yang jualan itu nganterin ke mobil kita, seperti itu. Oke, sudah makan martabaknya, waktunya kita istirahat. Kita lanjutkan besok lagi kulinernya. Sampai ketemu lagi di Kuliner Aji selanjutnya.